mana ya? Kok gini pelampungnya nih? Duh. Iya? Kepiting. Wah, gede sekali loh. Nah, kok di daun kepitingnya dapat. Aduh. Wah, gede sekali ini. Gede, bro. Waduh. Pros. Baru nyoba langsung kena gini. Waduh. Rilis dulu, rilis. Baru pertama kali langsung strike kepiting ternyata, teman-teman. Ini bocil Lekna hari ini juga mencoba nih. Kita berdua dulu ya. Coba keberuntungan hari ini. Ya, simak teman-teman gimana keseruan kita hari ini. Semoga beruntung. Si bocil dapat strike tadi, tapi jatuh. Coba aja, Dek. Siapa tahu ada temannya, Dek. Yehehe, dapat bapak. Wadar. Anak wadar. Wadar, cak. Wadar anak aneh. Di bawah gorong-gorong. Oh, yang kecil. Wadar, Dedek. Oke, kita bungkus. Mantap. Kuping dulu nih es kojong. Biar ikannya nggak lepas lagi. Tadi lepas ya nilainya. Nggak sempat kerekot, udah lepas lagi. Lacur, lacur. Es kojong dulunya, biar ada penyemangat ya. Tapi gak boleh banyak-banyak ya. Biar gak sakit, gorokan atau pilak, batuk ya. Ini spotnya. Tadi bapak dapat wadar di sini, gak kerekam juga. Pas ngerekam adiknya. Ya, coba tunggu dulu, sabar. Siapa ada wadar dan disamaran. Tunggu gue, Liana. Nah, iya, jangan nyangkut. Dah. Woi, ini yang habis. Ini yang pantesan habis. Wih, wadar nyalain dulu teman-teman. Ini teman-teman. Lumayan besar dari tadi ini. Nyalain buluh. Lumayan. Bungkus, tarikannya mantap. Target nila malahan wadar kita dari tadi dapat. Udah dapat nih. Wah, ini kepiting lagi nih. Rilis dulu, teman-teman.
akhirnya dapat babon satu teman-teman. Babon nila berhasil disambar. Mantap, bungkus dulu teman-teman. Akhirnya belum ada. Ini mati pendek tu. Wadah. Ya, dapat wadah. Wadah lagi nih teman-teman. Bungkus lagi. Aduh, kediknya adik tuh. Pancing kita kali ini teman-teman, saya strike terus dari tadi teman, 4 ekor dapat. Saya yaitu juga. Kalau bocil dapat ikan ciri, dia seperti biasa. Kalau teman-teman ingin tahu caranya dia, ya teman-teman bisa simak video yang sebelumnya. Ini yang saya dapatkan tadi teman-teman. Ini babon satu, ini wader. Kalau ini nyalian buluh dibilang. Ini wadernya saya dapat 3. Yang satu nyalian buluh. Dan ini dapat lumayan nih 4 ekoran lah. Seukuran nila. Ini bocil cuma nyari ikan ciri dia. Dia dapat nila cuma jatuh ke sungai. Makanya ya boncos dia. Tapi dia dapat ikan kecil ya. Gak apa-apa ya. Ya lain kali kan bisa dapat ikan. Oke, terima kasih yang teman-teman yang sudah menyaksikan keseruan kita dari tadi. Nah, nantikan video yang lain dan mancing di lokasi yang lain. Terima kasih. Dadah.